Selamat datang kembali di Noise Game, dan kali ini kita akan komen Genshin Impact lagi. Dan di sini kita akan mencari sebuah bahan crafting lagi ya. Jadi ini namanya Chain of Dandelion Gladiator. Dan ini untuk apa? Ini untuk up senjatanya panah ya. Dan untuk domainnya sendiri ini cuman ada di hari Rabu sama Sabtu. Oke, kita lanjut aja. Oke, pertama kita masuk ke domain. Di sini ada Cecilia Garden. Di sana diklik aja, lalu ikuti. Dan di sini kita teleport ke logo Pokemon itu ya. Nah, di sini Cecilia Garden buka, lalu kita masuk ke menu party supaya lebih cepat. Dan di sini ada, saya sudah terbuka yang level party 36. Domain of Purgery Ruins of Twisting Capital. Oke, di sini oke saja. Dan selanjutnya, ya, ke sini klik ya. Dan di sini saya cuman bertiga doang. Di sini ada Keking, ada apa ya, Bennett ya, Bennett. Di sini klik sudah siap, lalu lanjutkan lagi. Oke, jangan lupa tunggu temannya masuk. Jangan sampai terjebak. Di sini kita sudah dinyalakan. Terusnya ada slime. Ya, slime sama Helicup. Tantangan pun selesai. Kita ambil hadiahnya, dan apakah dapat Dandelion? Ya, di sini dapat Lion Fang. Oh ya, dapat Chain of Dandelion ya, langsung dapat 2. Yos, cepat. Senjata Ancient. Malah kelebihan ya. Gak apa-apa lah, kita ke monster dulu. Ya, di sini Chain of Dandelion ya, ada 10. Karena sudah cukup, jadi nggak usah ya, nggak usah di crap. Langsung saja kita up senjatanya. Namanya Panius Warbu. Nambah energi recharge. Jadi energi recharge itu buat supaya ultinya cepat penuh. Oke, kita up lagi. Oke, jadi mentok ke 39 ya, nyaris 40%.